Setiap apa yang berada di tubuh badan kita ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya memainkan peranan dan ia adalah amanah daripada Allah. Jadi contoh dalam hal yang awal ini, awal al-ain, iaitu bab mata. Jadi mata kita ni yang Allah ciptakan ini mata ni. Tengok. Yang ini ni. Ada tempat yang ciptakan dia. Jadi kenapa Allah ciptakan mata, Ustaz? Allah ciptakan mata adalah untuk kita itu dapat melihat akan ayat-ayat Allah. Allah menciptakan mata untuk mata kita itu dapat melihat dunia dan kemudian kita mengambil daripada dunia itu segala iktibar dan kebaikan, lalu kita berikan kepada keluarga dan orang ramai. Allah menciptakan mata itu adalah untuk melihat pada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan pada tempat-tempat dan pada keadaan-keadaan yang baik, yang sehinggakan daripada sebab mata ini maka akan tertimbullah tafakkur di dalam kepala dan kepada Allah. Jadi Allah ciptakan untuk tu. Jadi bila mana Allah ciptakan untuk itu, maka bila mana kita itu seorang yang bersyukur dan kita laksanakan setiap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita meletakkan pada tempatnya. Jadi kalau masalah Allah dah ciptakan mata kerana ini, maka kita gunakan mata itu pula kerana apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dekat situ kita adalah orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Maka apabila engkau bersyukur, Allah akan menambahkan lagi kebaikan dan kehebatan pada mata engkau diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Jadi guna mata elok-elok. Dengan musim PKP ni antum tengok benda yang pelik-pelik dan sebagainya, cukup tengok muka ustaz, bukan cukup tengok muka ustaz tu, muka ustaz je, tak, tengok muka orang-orang yang mengajar, tengok ayat-ayat Quran, tengok orang kata, hatta pun orang kata kalau tengok anak isteri pun tak ada masalah. Kerana mata memang diciptakan untuk perkara-perkara yang begitu yang boleh mendatangkan kebaikan, mengeratkan silaturahim dan sebagainya. Lalu disebutkan di sini, wa alayka waffaqakallah wa iyana li ta'atihi bihifzil ain. Dan ke atas engkau semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taufik. Dan kepada kami jua untuk melakukan ketaatan kepadanya dengan kita menjaga mata. Kulli fitnatin wa, kerana mata ni adalah sebab kepada setiap ujian yang merosakkan. Wa adhkuru fi amriha salasata usulin kafiyah. Lalu aku ingin sebutkan di sini dalam hal yang berkaitan dengan mata ini, tiga perkara yang dasar. Hal yang berkaitan dengan mata ni, tiga perkara yang dasar. Ahaduha, salah satunya, maqala subhanahu, seperti mana yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menundukkan pandangan mereka, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, dan agar mereka itu menjaga akan kemaluan mereka. ذَلِكَ أَزْكَالَهُمْ, dan demikian itu akan membuatkan mereka itu akan mendapat kesucian dan akan bertambah kebaikan ke atas. إِنَّ اللَّهُ بِمَا يَسْنَعُونَ, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang sangat mengetahui tentang apa yang telah mereka lakukan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, daripada ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala ada melahirkan tiga perkara dekat situ.
Allah nampakkan pada kita tiga perkara daripada ayat tu je. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Allah letakkan di situ, para ulama dapat mengeluarkan di situ daripada mesej yang ingin disampaikan adalah yang pertama ta'dibun. Allah ingin menampakkan kepada kita ataupun membentuk apa adab dia? Yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum. Adab kita sebagai seorang hamba ni dalam kita menjaga, dalam kita menunaikan hak mata ini adalah kita tundukkan pandangan kita daripada melihat tidak elok. Perkara tak elok ni bukan benda-benda biasa je. Yang kita rasa macam tengok aurat perempuan ataupun apa, tengok pondan ke dan sebagainya. Bukan yang itu sahaja. Mata ni juga adalah melihat kepada keaiban dan melihat kepada kelemahan orang-orang yang lain sehingga boleh merasakan dekat dalam hati kita lebih daripada dia. Itu sebab Imam Ghazali kata mata ni adalah punca segala kerosakan. Kita tengok kadang tu dekat dalam Facebook ni dia punya komen tu kadang tu yang dengan mencaci, dengan yang memaki, dengan ni apa semua. Kalau kita tahu ada komen-komen begini, usah baca komen tu dah. Kita tinggalkan. Kita cuba usaha dalam untuk kita menjaga mata. Sebab apa? Sebab adab ini adalah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tundukkan pandangan. Bukan tunduk. Maksud tundukkan pandangan tu jangan tengok benda tak elok. Faham? Antum jalan antum tunduk. Faham eh? Antum jangan. Lintas jalan kita tunduk, dia baik. Lalu dekat situ, yang pertama adalah Allah ingin membentuk peribadi kita. Dan yang kedua tanbihun. Itu adalah satu peringatan daripada Allah. Peringatan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dekat situ zalika azka lahum, iaitu apabila engkau itu menundukkan pandangan dan engkau itu menjaga nafsu syahwat, maka dekat situ Allah Subhanahu Wa Taala berkata pula zalika azka lahum, itulah adalah yang terbaik dan tersuci buat mereka. Allah bagikan peringatan begini. Kalau engkau nak dapatkan yang begini, maka engkau buatlah yang macam ini. Itu peringatan. Dia macam satu syarat. Orang kata satu tip, satu kaedah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada kita, jikalau engkau ingin mendapatkan begini, engkau buat begini. Kalau engkau ingin mendapatkan hati yang bersih dan suci, maka engkau jaga pandangan dan nafsu syahwat engkau. Jikalau engkau inginkan hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau muliakan mata engkau dengan apa yang diamanahkan oleh Allah. Itu maksudnya maksudnya firman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang apa yang ingin disampaikan daripada yang tersirat dalam ayat ni. Dan yang ketiga daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kepada satu apa orang kata macam hint. Allah nak sampaikan kepada kita tu, Allah nak bagi hint kepada kita tu yang bahawasanya Allah Subhanahu Taala itu sentiasa memerhati. Dan itu para ulama dia katakan apa, adalah satu nau'ut tahdid, iaitu satu perkara yang maksud tahdid. Tahdid tu apa? Tahdid tu adalah ugutan. Ugutan. Jadi daripada satu ayat tu, mula-mula Allah ajar adab pada kita, iaitu tundukkan pandangan, jagalah dia punya kemaluan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawasanya dengan berbuat begitu, maka dapat hati yang bersih. Maknanya kesucian pada hati dia tu bertambah. Yang ketiga pula,
Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ innallaha khabirum bima yasna bima yasnaun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu lah sangat-sangat mengetahui apa yang diperlakukan oleh hamba-hambanya. Itu adalah ugutan. Ugutan untuk apa? Untuk kadang yang macam kita dalam musim PKP ni, betul? Kita kadang tu orang tak tahu, kita duduk dekat dalam bilik, kita duduk tempat tersembunyi, kita tengok benda-benda yang tak elok dan sebagainya, tahu. Jadi jangan dengan kau ingat kau pandangan di luar itu sudah mencukupi. Akan tetapi setiap pandangan engkau itu perlu engkau jaga, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu tersangat tahu apa yang kau sedang lakukan. Jadi Imam Ghazali kata adalah dengan daripada ayat ini memberitahu kepada kita bahawasanya cara terbaik dalam menyucikan hati orang yang mereka itu ingin hati mereka disucikan, khususnya sebelum kita mati, cara terbaik dia tak payah pergi ke tempat lain melainkan pada dalam hal menjaga menjaga mata. Jadi jaga mata betul-betul. Bukan jaga mata, alamak ustaz saya kena letak aimo ke apa, tak ada kait dengan aimo tu. Itu jaga juga, tapi jaga daripada sudut sunnah, iaitu mengelokkan tubuh badan kita tu, menjaga tubuh badan kita tu. Tapi dalam sudut menjaga mata yang daripada sudut ini adalah hukumnya wajib perkara-perkara yang kurang kurang elok.